bisa tenang nggak? Kamu lagi masak apa itu? Lagi masak air biar mateng. Masak air gelodang-gelodang begitu sih. Ini mau nyocokin ininya, kompor sama pancinya. Tinggal ditaruh aja kok pakai dicocok-cocok. Iya, iya, iya. Ini chef udah jam segini belum datang-datang, kenapa nih? Apa karena kemarin dimarahin terus dia marah kali nggak datang-datang nih? Emang dimarahin kemarin? Ya, saya marahin sedikit sih karena kesalahan. Kenapa kok bisa dimarahin? Maklumlah, namanya salah pengertian kali ya sama saya. Siapa yang kurang pengertian? Saya. Atau dia. Oh, dia? Ya. Jadi saya kan minta kemarin bikinin kopi, itu dipisah. Gula sama kopinya dipisah. Terus? Sama dia dicampur. Ya sudah, berantem itu mereka berdua. Ntar dulu, yang berantem itu bapak sama si Sep itu apa gula sama kopi? Gula sama kopi. Jadi begitu... Begitu udah jadi kopi ini saya bingung, gulanya mana? Udah nyampur kan, saya nggak tahu. Di mana-mana gula kopi emang nyampur, Pak. Saya juga capek nih. Hah? Kalau nggak ada Sep, saya masak sendiri, saya beres-beres sendiri, saya menyajikan sendiri juga, apa-apa sendiri. Emang saya Caca Andika selalu sendiri? Gini aja lah. Ini mana pelanggan biasanya jam segini tuh banyak banget, ya, jangan bos. Sampai datang dulu, nanti kalau ada yang pesan makanan kan nggak ada chef-nya ini gimana? Ya udah duduk dulu. Gimana nih, bos? Eh? Ini pelanggan, ini yang jadi masalah, ada pelanggan tetap yang ya. Selalu makan di sini. Ya, terus? Nah, kalau misalkan nggak ada chef-nya, bingung nanti saya nyajiinnya gimana? Begini aja. Kamu sudah lama bekerja sama saya, kan? Sudah. Jadi, maksudnya begini, apapun tugas yang kamu lakukan, stop. Saya minta kamu harus sabar sekolah apa kerja di sini ya. Iya sih. Walaupun keadaan sepi, cuma kita harus tetap kerja. Karena apa? Jangan sampai pelanggan itu lari ke tempat lain. Tapi ini harus ada yang masak tetap. Saya akan cari chef lagi. Kamu kerja yang bagus. Iya. Kalau kamu bisa ada pelanggan yang pesen apa, bikin aja. Kalau kamu bisa, kalau nggak bisa ya udah. Iya. Bos, foto dulu. Oh iya. Ya. Nanti cuci ya. Iya. Cuci. Oke. Saya mau cari chef dulu. Iya, siap. Apa lagi? Ini bukan catur. Oh, bukan ya. Aduh, ada-ada aja. Makanya jadi majikan tuh jangan galak-galak. Selamat malam. Ah, Burenggo datang lagi. Selamat datang lagi loh. Kemana aja? Alah, baru kemarin kok kemana aja? Jam 8, biasanya jam 12 sudah di sini. Lagi pulang gold. Wah, sekarang golnya. Golnya di mana? Di lapangan. Lapangan? Wah, hebat banget main golf di lapangan. Silakan. Aduh, makasih. Mohon maaf, jangan di situ, item. Kenapa? Ya, soalnya nanti nggak kelihatan. Orang nyangkanya muka doang. Oh. Baju sama ini item. Sini. Sini. Oke. Okay. Aduh. Ayo, silakan di menunya dulu. Okay. Stick. Stik apa? Stik macam-macam. Ini ada stik golep, ada stik. Wah, jangan drum. Dong. Maksud saya harus makan stik golep. Stik yang biasa. Ikan paus. Yang biasa mesen kan? Iya. Aduh, mohon maaf nih, Burenggo. Kayaknya kalau makanan yang itu nggak bisa dipesen deh. Gimana sih, Mas? Soalnya chef-nya itu kemarin baru dipecat sama bos saya. Alah, terus aku pesen apa? Ini aku yang paling suka stik ini. Tenang aja dulu, saya punya teman kebetulan, karena kebetulan bos saya ini mau nyari lagi chef yang baru. Oke. Okay. Ini lebih oke nih makanya makanannya. Masa? Bisa ngobrol-ngobrol langsung di meja. Oke. Halo, ya. Oh, material, maaf Pak. Chef kok ke material gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
baru gua mau telepon lu dari sini. Saya mah udah tahu atuh Kang kalau Akang mau manggil ke sini mah. Dari Sunda. Nih, ini teman saya, dia jago masak. Sini. Bentar Bu ya. Iya. Punya Chef. Ini kan Chef gua enggak ada nih. Dia dipecat sama bosnya. Lu jadi Chef di sini. Biar nanti gua kasih tahu sama bos. Chef, gua inisiatif aja ini malah. Chef, coba nih layanin. Chef. Mau makan apa tuh, Ibu? Steak tapi yang sirloin ya. Sirloin. Maaf, enggak ada. Boleh enggak kalau yang lain menunya? Mau yang well done? Yang matang atau gimana? Pindahin di sini, yuk. Yang setengah. Sini Bu, biar pemandangannya lebih bagus. Nah, sini Bu. Ini kan pegunungan Bu, tuh. Nah. Ibu mau pesen steak? Steak. Yang matang, setengah matang, apa mentah? Kalau saya sukanya yang setengah-setengah mateng gitu. Oke. Okay. Loh Mas, ini sama ini bedanya apa sih Mas? Tadi dikasih ini, sekarang ini. Kalau ini bukan menu, ini untuk bayar Bu. Bill. Bill. Loh kenapa tadi disodorin itu? Loh Ibu kenapa dibaca? Orang ada apa-apa dibaca. Ini Bu, harus minum ini dulu. Silakan diminum. Bapur aja. Ya. Okay. Ini minuman terbaru Sianadi. Ya udah ini aja Mas. Kelihatan kan? Ini harus. Yang ini ya. Oke. Oke. Bu, makanan selamat datang. Oh iya, terima kasih. Okay. Jangan dimakan dulu, Bu. Makan kayak terdakwa suruh sidang. Nggak ada lagi. Udah jadi Bu? Udah jadi. Tuh, pintar. Tada. Mas. Silakan Bu. Saya kan minta stick Mas. Kalau saya rasa sih ini stick. Ini Bapak lihat stick Bu? Bukan. Oh iya. Wah, stick. Stick. Stick Bu. Ibu berarti matanya nggak benar. Ibu matanya nggak benar. Kok gimana sih kayak gini kok stick? Gimana di mana-mana ini kan donat. Coba. Ibu nah, coba sekali lagi. Coba. Coba lihat. Stik. Oh iya. Nah. Aduh. Iya kan? Makasih ya. Sama-sama. Ya udah. Mas, ini kalau dibungkus bisa enggak, Mas? Oh, delivery order. Delivery. Bisa, order. Sebentar ya. Dibungkus saja, Mas. Gelas. Apa ini kok aneh banget sih sekarang, gak kayak kemarin. Biar kelihatannya oke, gelasnya merah. Kalau ini kan polos, gak enak Bu. Kalau cewek polos gak enak Bu, kemana-mana. Nah, sama-sama. Ini. Saya pulang dulu ya Mas ya. Ya. Banyak. Bayar dulu Bu, bayar dulu. M-banking? Iya, M-banking. Oke, langsung saja ditulis di sini. Iya Mas. Oke, makasih Bu ya. Iya, makasih. Ibu, nanti dulu Bu, ini ada hadiah dari kami. Iya, kita selalu memberikan bonus ya buat para pelanggan kita di sini. Ya. Ibu mendapatkan dompet-dompet cantik ini ya. Selamat ya Bu. Selamat ya. Makasih Bu. Selamat ya Bu. Jangan kapok ya. Happy day. Mana Pak? Banget. Ya mah kalau belanja ke sini begitu, simpan, enggak dihabisin. Iya, habisin. Saya yang habisin. Tapi bayar full. Iya. Nanti bagus, saya bagus. Gaji saya nanti ya. Oh iya, pasti digaji. Gaji ya. Oh, ini bosnya. Untung saya susulin ke rumah ya. Malam. Yuk. Udah, ini saya susulin ke rumah akhirnya. Ini siapa Pak. Ini? Ini Chef baru. Chef baru. Loh, kok kamu bisa nyari Chef baru? Ya diajak sama Pak Sule. Kan Bapak yang bilang, Bapak tadi mau cari... Mau cari Chef, ini saya cari lagi di rumah, lagi tidur-tiduran. Saya bilang, saya minta maaf. Sudah kerja lagi di sini. Saya nyari dia, bukan nyari Chef baru. Saya kan inisiatif, Pak. Pak, saya gak terima kalau seperti ini, Pak. Lolo, enggak. Enggak ini, bisa. Bisa. Enggak bisa. Bisa. Le, ini gimana dong? Anda tidak suka kalau saya di sini? Enggak suka saya. Ya udah, saya juga. Jadi gimana? Gini aja lah. Saudara sudah kerja di sini? Sudah, Pak. Bagus kerjanya. Kerjanya sih biasa. Ah, ya udah. Kalau gitu saya terima kerja di sini. Aduh, alhamdulillah terima kasih, Pak. Cuma masalah gajinya biar Sule yang gaji. Kok saya yang gaji? Berdua lah. Ini urusan kamu dong, saya ngejar. Ini punya bos, kok saya yang gaji? Loh, yang nyari ini siapa? Saya. Ya udah, kamu yang gaji dia. Saya yang gaji? Iya.